Ini pertanyaannya terkait dengan merubah niat ya dalam sholat. Jadi yang ditanyakan adalah misalnya seorang makmum, makmum saat sholat berjamaah untuk sholat taraweh, awalnya dia berniat untuk sholat taraweh itu dua roka dua rokaat ya. Tetapi rupanya ketika dia ikut berjamaah, nah imamnya melakukan sholat taraweh ini empat rokaat dengan satu salam. Nah kira-kira sahkah sholat, sholat seorang makmum yang tadi niatnya dua rokaat ketika dia ikut imam merubahnya menjadi empat rakaat. ya ini e, tentunya terkait dengan adanya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan jumlah salat tarawih itu sebenarnya e, berapa gitu ya karena pertama para ulama umumnya berpendapat sunnah dalam salat tarawih itu adalah dua rakaat per dua rakaat berdasarkan hadis nabi salatul layl masna masna salat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat. Tetapi kalau misalnya salat tarawih dilakukan lebih dari dua rakaat, nah di sini baru ulama kita berbeda pendapat. Mayoritas ulama menganggap hukumnya sih boleh saja walaupun itu menyelisih sunnah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan salat tarawih lebih dari dua rakaat dengan satu salam ini termasuk yang tidak sah artinya batal salat tarawihnya kalau lebih dari dua rakaat dengan satu satu salam. Tapi terlepas adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah rakaat ini, bagaimana jika seorang makmum misalnya niatnya sih dua rakaat, tetapi rupanya dia mendapati imamnya melakukan salat tarawih dengan satu salam empat rakaat. Bolehkah dia merubah uh, niatnya ini? Nah, pertama yang harus kita pahami bersama adalah merubah niat dalam salat itu ada dua bentuknya. Pertama adalah merubah niat salat itu sendiri dan yang kedua merubah niat jumlah rakaat seperti yang ditanyakan. Kalau merubah niat salat Ya di sini sholat ada dua jenis, ada sholat yang namanya sholat muayyan, ada sholat yang namanya sholat mutlak, muayyan dan mutlak. Para ulama umumnya sepakat jika perubahan itu antara sholat muayyan kepada sholat muayyan seperti merubah sholat duhur menjadi sholat asar, ya maka di sini eh, hukumnya tidak sah, ya karena masing-masing harus punya niat yang harus ditakyin atau harus dipastikan sholatnya jenisnya apa. Nah sedangkan kalau misalnya perubahannya dari mutlak kemuayan awalnya dia sholat sunnah mutlak tapi kemudian di, 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 berubah niatnya saat sholat untuk melakukan sholat dengan niat yang khusus seperti sholat wajib eh, duhur asar maghrib dan seterusnya atau sholat sunnah yang dia muayan seperti sholat taraweh witr dan seterusnya maka di sini ulama juga berpendapat itu tidak tidak sah namun kalau perubahannya dari sholat mutlak ada eh, sholat muayan menjadi mutlak Artinya, dari sholat yang dia punya niat khusus, kemudian diniatkan menjadi yang tidak ada niat khusus, namun bersifat mutlak. Maka, di sini umumnya mengatakan itu sah-sah saja perubahannya seperti itu. Ini dari sisi jenis sholatnya, adapun tidak dari sisi jenis rokaat, jenis... rokaat uh, roka sholatnya, seperti yang tadi ditanyakan, dari dua rokaat kemudian uh, merubah niat menjadi empat rokaat setelah umumnya para ulama berpendapat salat tarawih itu termasuk salat yang muayyan karena dia dibatasi waktunya di bulan Ramadan dan itu pun dilakukan setelah salat Isya seperti yang disampaikan oleh Syekh Nawawi al Bantani dalam kitabnya Zain maka di sini perubahan rokat itu juga akan terkait dengan uh, hukum salat tarawih lebih dari dua uh, rokat untuk satu salam maka di sini uh, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam mazhab sebagian ulama seperti pendapat madhab maliki mengatakan perubahan rokat itu hukumnya sah ya perubahan rokat itu hukumnya adalah sah seperti yang disampaikan oleh imam an nafrawi dalam kitabnya al fawaki ad dawani beliau mengutip perkataan dari al lakhmi yang berkata ada di nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah rokaat salat sunnah nafal Malik nahar fa arbaan la yazidu Nah kata beliau Mazhab Maliki mengatakan solat sunnah itu dua rakaat dua rakaat. dimana jika dia kemudian solat tiga rakaat awalnya niatnya dua rakaat tapi kemudian dia melakukan tiga rakaat maka tetap sah namun dengan cara menyempurnakannya menjadi empat rakaat dan beliau mengatakan wasawaun ala aslihi nawahu arbaan ibtidaan amla apakah di awal memang dia berniat untuk sholat empat rakaat atau memang bukan dengan niat empat rakaat artinya berdasarkan perkataan beliau ini mengisyaratkan perubahan niat sholat sunnah dari dua menjadi empat ketika melihat kondisi jamaahnya yang berbeda dengan apa yang dia niatkan maka di sini dalam madzhab maliki hukumnya adalah sah Termasuk ketika mazhab Maliki juga berpendapat sholat tarawih lebih dari dua roka dengan satu salam juga dianggap sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena mereka yang pertama menganggap sholat malam atau tarawih itu tidak boleh dengan satu salam lebih dari dua rokaat, maka perubahan niat itu pun dianggap tidak sah dalam arti sholatnya menjadi menjadi batal. Nah inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan eh, apa namanya perubahan niat rokaat sholat tersebut.